Halo Sobat Budget Minim, balik lagi dengan gue Vicky di channel Traveling Budget Minim. Nah, di belakang gue ini gue lagi ada di homestay di daerah Cimacan, Puncak, Bogor. Atau ya, gue demen banget ya review-review homestay, hotel, atau guest house di daerah Puncak. Karena yang nonton banyak peminatnya, jadi gue tambah semangat bikin seputar daerah-daerah Puncak. Nah, yang gue temuin ini harganya ini kalian lihat di sini itu gue sewa cuma 99.000. Hitungannya sekarang ini di tanggal 18 Mei 2023 itu tanggal merah, hari Paskah ya kalau nggak salah. Tapi gue dapat 99.000. Coba kalau kalian cek di hari-hari biasa mungkin lebih murah lagi ya, gue nggak tahu ya. Kalian cek aja nanti. Kurang lebih gini nama di aplikasi, gue lupa tadi namanya apa. Kalian lihat aja di sini. Ya udah, kalian lihat aja gimana tempatnya, gimana suasana homestaynya, semua ada di video ini, oke? Okay? Stay tune terus di channel Traveling Budget Minim. Thank you. Sekarang kita otw menuju homestaynya. Posisi gue dari Istana Cipanas ya, ke arah Cimacan. Nah, di sebelah kiri gue itu ada simpang 3. Kalau kalian ke kiri itu ke arah wisata Gunung Gede Paranggong, yang ada air terjun Cibeureum. Tapi kita lurus aja. Nanti nggak lama lagi ada belokan ke kanan, kalian masuk gang di sebelah kanan. Simak aja video ini biar tahu lokasi tempatnya di mana. Nanti di deskripsi gue juga masukin titik lokasi koordinatnya. Oke, stay tune terus. Thank you. Isi. Sudah booking sebelumnya? Sudah. Atas nama siapa? Vicky, ada. Pemesanan dari aplikasi RedDoorz ya? Betul. registrasi dulu ya, boleh pinjam KTP-nya? Iya, bentar ya. Di sini ada berapa kamar? Di sini ada 10. Ukuran sama semua? Oh, untuk ukuran sama semua juga. Jenis kamarnya sama semua? Jenis kamar kita cuma ada 2, RedDoorz room yang ukuran king size sama yang twin. Tapi untuk harga sama? Untuk harga sama aja. Cuma sih beda jenis kasurnya aja. Ya. Lo kasih mbaknya. Ada yang diizinkan ya? Iya, itu. Diisi nomor telepon, alamatnya sama tanda tangannya aja. Nomor telepon sini. Iya. KTP-nya sudah ya, di sini ada depositnya 100.000, nanti dikembalikan pakai cek. Oke. Ini roomnya boleh smoke? Kalau kamu misalkan kamar nggak bisa, paling di luar. Oke. Di luarnya di mana? Di sini maksudnya? Kalau misalkan nggak di depan sini, nanti di ruangan luar juga bisa. Oh, belakang ya. Kamarnya bisa dilihat. Iya, lihat dulu. Pas orang mana? Hilang lu. Ini kamar pemandangannya apa? Kalau misalkan ini cuma pemandangan di sini aja, soalnya nggak ada. Oh, nggak ada jendela. Kalau misalkan jendela keluar, paling kamar nomor 6 sama nomor 7. Ya udah, yang jendela keluar aja. Iya, dulu aja mau yang mana? Banyak yang kosong ya hari ini? Cuma belum ada aja sih. Nah ini kak kamarnya, dikasih sajadah ya. Air panasnya berfungsi. AC-nya berfungsi nggak? AC di sini kita nggak ada. Tahu saya nggak ada. Canda pak. Kemarin kamu tahu yang juga nggak ada keluar, cuman kalau misalkan yang kamar nomor 7 nggak ada lemarinya. Oh, ini lebih kecil kayaknya ya? Iya. Iya kan? Kayaknya kita lebih pilih yang nomor 6 aja. Oh, boleh, silakan. Ya. Kuncinya udah ada di pintunya. Siap. Bisa, makasih ya. Ini di atas sini apa, Mbak? Di atas sini tempat untuk tidur. Oke. Nah, kalian mendapatkan fasilitas apa aja ya kalau kalian nginep di sini? Pertama, kalian dapat sajadah, berikut sama tempat buat jemur baju kalian yang basah, bisa kalian pindahkan ke ruangan belakang. Terus dapat handuk 1 ya. Nah, handuk 1, dapat aqua 2. Nah, cuma untuk peralatan mandinya kayaknya nggak dapat nih. Kalian harus bawa sendiri dari rumah. Oke, stay tune terus. Sekarang gue pengen makan ya, pengen breakfast, cuma di sini kan gak disediakan breakfast. Jadi gue masak nih. Oh ya guys, untuk sedikit informasi, di sini itu nggak ada dapur ya, nggak ada dapur untuk masak ya. Cuma rata-rata kalau di puncak memang nggak ada sih. Gue ngakalinnya gue bawa teko. Gue kalau pergi nih, khususnya touring, gue pasti bawa ginian nih. Ini serbaguna, ini bisa masak air, bisa masak mie, pokoknya bisa kalian pakai deh. Karena kan namanya homestay budget minim, nggak semuanya disediakan teko pemanas air, nggak disediakan dapur, jadi kita maklumin. Karena kalau yang budget minim pasti ada kurangnya, nggak mungkin sempurna ya. Makanya ekspektasi kita jangan terlalu tinggi kalau tempat-tempat kayak budget minim. Yang penting untuk tidur nyaman, untuk mandi nyaman gitu. Oke guys, sekarang gue pengen masak mie dulu. Kalian liatin ya. Ini piring dari mana? Ini gue bawa sendiri ya. Gue beli di online, paling ini satunya 7.000 kali ya. Nah ini gelas paling 5.000 di online. Kalau teko ini kalau nggak salah 35.000 di online, kalian cek aja. Jadi kalau gua itu touring, khususnya gue pengen ngevlog, nge-review-review homestay-homestay atau hotel-hotel di suatu tempat, gue pasti bawa ginian. Set untuk masak. Kalau ke gunung setnya beda lagi. Kalau ke gunung setnya pakai kompor yang ada tabung gas portable-nya. Tapi kalau kita ke homestay-homestay yang kayak gitu, itu pasti ada listriknya. Jadi bawa ginian aja. Nggak perlu bawa yang pakai tabung gas segala macam. Nah ini sendoknya nih, sendok seset ini kalian beli di online paling kalau nggak salah 10.000 deh. Oke, sering-sering pakai online deh, karena online itu nyari barang apa yang aneh-aneh ada. Udah jadi minyak, tinggal punya gua nih yang belum. Kopinya udah jadi. Nah dimakan sama Bos David. Makan cuy gitu. Oke, budget minim. Nih gue udah jadi nih. Ya kurang lebih kayak gini lah sarapan kita untuk hari ini. Jangan terlalu sering makan mie, nggak bagus. Karena gue jarang, paling seminggu sekali lah. Oke guys ya, makan cuy. Tonton terus video ini. Thank you. Guys, gue pengen eksperimen dari homestay ini. Gue mau nyari makan. Jalan kaki ke depan. Oke, kalian lihat aja ya, kira-kira di depan banyak makanan nggak? Cuma kalau gue lihat dari maps, harusnya di depan banyak makanan. Kunci. Sendal gue di depan ya? Iya. Kok sendal lu di dalam? Bau masuk sih. Kotor kali. Itu sendal lu apa sendal sini? Gua amat anjir tiba masuk sama dia. As, nyari makan dulu. Banyak makan depan? Ya, banyak. Banyak ya? Sakit banget. Yo. Mudah-mudahan di kamera jelas ya. Soalnya kondisinya agak-agak remang-remang gitu. Guys, ini di depan gang kita nih. Ada dokter, ada pape, ada arasi. Wow. Kita udah sampai di Mixu. Jadi di depan homestay itu kalau kalian keluar gang, terus kalian belok kiri, itu jalannya itu dari homestay ya ke Mixu nih, itu kurang lebih 500 meter, mungkin 400 meter. Kalau jarak tempuh 15 menit lah sampai 20 menit. Sebelah Mixu ada Holland Bakery. Jadi kalau kalian nginep di sini nyari makan gampang. Ya udah, gue mau minum Mixu dulu. Jadi gue pengen langsung aja, gue pengen jelasin nama tempatnya itu yang gue sewain sekarang ini. RedDoorz Syariah near RSUD Cimacan. RedDoorz Syariah near RSUD Cimacan. Kalian lihat di sini. Gue nyewanya berapa? Gue nyewanya 99.000. Kalian lihat di sini ya. 90. Jadi di bawah 100.000. Gue nyewanya di tanggal merah hari ini, di tanggal 18 Mei 2023, itu bertepatan dengan hari Paskah ya. Jadi harusnya ini high season jatuhnya, tapi gue nggak tahu juga ya. Mungkin kalau di hari biasa kalian cek-cek aja, siapa tahu lebih murah lagi. Gue kurang tahu, kalian cek-cek aja. Cuma untuk yang sekarang gue sewa itu di tanggal merah ya, hari Paskah, itu 99.000. Menurut gue gimana tempat ini? Gue sangat merekomendasikan teman-teman ya kalau mau nginep di sini ya. Tepatnya yang kalian mau memang mau tujuannya ke Cibodas, Gunung Gede, jadi biar nggak terlalu jauh. Kalian ke wisata daerah-daerah Cibodas, karena lokasinya dekat dengan daerah Cibodas, Gunung Gede Cibodas itu. Wisata yang air terjun Cibeureum itu dekat, nggak jauh. Terus udah gitu di depan gang homestay-nya itu banyak makanan. Nah salah satunya sekarang gua lagi minum Mixu. Ada Holland Bakery, banyak makanan deh sepanjang jalan itu. Tapi kalian keluar gang dikit ya. Untuk alamatnya nanti ada di deskripsi ya. Oke, poin-poin kelebihannya yang gue tangkep ya, menurut yang gue lihat ya, tempatnya bersih. Dari 1 sampai 10 di dalam kamarnya gue kasih nilai 8 lah. Bersih, ada air panas berfungsi, dikasih sabun cuci tangan mungkin ya. Kalau buat mandi gue kurang rekomen, karena biasanya sabun-sabun yang dikasih sama pihak homestay biasanya itu yang kiloan, jadi gue nggak sarankan. Paling kalau buat cuci tangan boleh pakai, cuma dia nggak sediakan alat-alat peralatan mandi seperti sikat gigi, odol dia nggak sediakan. Terus dia itu dapat aqua 2 seperti di video barusan kalau kalian lihat, dapat handuknya 1. Nah, handuk 1, padahal gua nginepnya berdua. Terus di situ ketika kalian datang wajib deposito 100.000. Wajib, tapi ketika kalian check out pasti dibalikin. Untuk kamarnya ukurannya lumayan besar ya, tapi nggak yang besar banget, tapi nggak sempit. Untuk harga 100.000 ekspektasi gua kan nggak tinggi ya, tapi sesuai banget. Jadi gue taruh, kan karena gue nginep ini di harganya di bawah 100.000, jadi gue udah punya pikiran sebelum gue datang, wah paling gak terlalu bagus ya. Ternyata waktu gue datang dengan harga segitu itu udah melebihi dari ekspektasi untuk harganya ya. Jadi gue sangat rekomen bener, karena harganya sekali lagi, harganya tuh budget minim banget. Dan kalian di situ juga nyaman, ada TV, ada air panas, disediakan aqua, nyari makan kemana-mana dekat, lokasi strategis. Terus dia ada ruang di dalam kamar, nggak boleh merokok ya, rokoknya di luar dari kamar. Itu banyak tempat-tempat rokok, ada kayak meja, kalau kalian lihat di video kalian pasti tahu ada tempat-tempat santai buat kalian duduk di ruangannya. Itu banyak kamarnya, kesediaannya kalau nggak salah 12 atau 15 gitu. Minusnya apa? Duh, kalau harga segini gue bingung ya minusnya apa ya? Apa ya minusnya? Mungkin minusnya nggak disediakan peralatan mandi, handuk cuma dikasih 1. Gua rasa itu aja minusnya. Kalau AC udah pasti nggak ada, karena memang puncak itu udah dingin, buat apa juga AC gitu. Apalagi ya? Yaudah, kalau kalian mau sewa nanti kalian cek sesuai yang gua sewa ini di RedDoorz ya. Gua sewanya 99.000 sekali lagi, ingat. Oke, mungkin cukup dulu ya video kali ini ya tentang review homestay di daerah Puncak Cimacan ya. Kalian lihat juga video gue yang lain yang daerah Puncak itu gue banyak. Jadi gue nggak mau reviewnya di satu tempat aja. Gue pengen di daerah Puncak yang jalan ini ada, di jalan ini ada, di jalan ini. Jadi kalian bisa pilih gitu. Kalau kalian pengen yang di dekat sini ya carinya hotel yang gue rekomen di dekat sini. Pastinya yang gue rekomen itu udah gue coba dan gue berani kasih kesimpulan. Gue rekomen karena gue udah nyoba gitu. Dan harganya pasti setiap gue rekomen itu pastinya selalu dengan slogan gue, traveling budget minim. Oke guys, dukung gue selalu ya dengan cara subscribe, like videonya, di-share kalau nggak suka. Ingat, jangan pernah nonton video gue yang lainnya juga ya. Oke, ingat slogan gue, traveling budget minim. Thank you.